Assalamualaikum, lanjut lagi teman-teman di pemolesan getah pohon karet, yaitu untuk merangsang getah pohon karet supaya getahnya keluar banyak atau menghasilkan getah yang banyak. Ya, sebelum kita molesnya, kita bersihkan dulu sisa-sisa getahnya ini yang masih melekat di area sadapnya. Karena kita pengolesannya di sini ya teman-teman, di area yang ada sisa-sisa getahnya ini. Langsung setelah itu kita oleskan. Ya, sudah. Selanjutnya kita ke pohon berikutnya. Bersihkan dulu. Sudah oke. Lanjut lagi. Lanjut. Mantap.